Semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro. Terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Yang kita kenal kan Yogyakarta itu harganya, makanannya murah-murah gitu. Tapi ternyata nyatanya terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata, apa daerah wisata, daerah turis, menurut gue rada, apa ya, gimana ya, harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya. Misalnya lele 20.000, belum sama nasi. Ya udah oke, sama nasi. Nasi biasanya 4.000 5.000 enggak sih? Dan ya oke lah, misalnya nasi paling mahal 7.000. Ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele kan. Pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul? Betul udah lalap. Ternyata kita mau pesan lalap itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue enggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue enggak tahu. Dan gue juga enggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini, deretan ini. Kenapa kapitalis banget? Halo, gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!